Instagramnya di blog sama Nino, kita mungkin sebagai teman gimana? Udah kan udah dijelasin, nggak ada masalah kan gue emang nggak ada problem apa apa. Tapi yang apa, itu maksudnya emang bener beli di Eropa atau gimana? Gak ngerti, dia bilang ada dikibulin temennya ya. Gimana Nino? Cuman gue udah bilang di awal deh palsu. Kenapa? Nino 13 juta viewers. Alhamdulillah gue juga nggak nyangka sih 13 juta viewers trending 1 di Indonesia dalam waktu berapa belas jam, terus trending 1 di Malaysia. Siapa sih yang ngasih tahu YouTube yeah. Nino? Nino kan lebih duluan bikin YouTube dibanding gue. Gue kan baru 3 minggu, dia udah berapa bulan. Enggak, tapi hubungan sama Nikita sendiri sama seperti apa sih? Masih komunikasi WA atau seperti apa sih? Ada masalah kalau gue. Tapi Uya, ini kan sering bikin konten bareng sama Barbie Kumalasari ya. Itu karena kehaluannya jadi banyak viewers, makanya dipakai terus atau gimana? Nggak tahu, sekarang gini aja deh. Yang ibaratnya yang namanya gue, orang kreatif, orang konten segala macam kan ibaratnya ada apa yang lagi hype itu kita wawancara kan nggak ada salahnya. Boy William, ya kan, Anang Asyanti, semua sama aja. Tapi berkali-kali apa karena ada keuntungan tuh di situ? Ya kan, sama aja. Kak, tapi kau sendiri sama Barbie kedekatan sendiri biasa seperti apa aja sih? Biasa aja. Tapi kok sampai ini kita kayaknya ngambek gitu, gak tapi deket gua sama Barbie. Gue sama Barbie pergi bareng juga gak pernah, nongkrong bareng gak pernah. Gue cuman biasa aja kayak profesional. Apa sama kayak gue teman-teman artis yang lain. Apa nih kita lagi baper atau gimana sih kalau ngeliat gitu, nih kita lagi baper atau gimana? Biar gak apa-apa, gue tidak menyalahkan juga dan gue biasa-biasa. Karena memang gue tidak merasa melakukan apa-apa yang salah. Tapi menanyakan gak sih ke Nikita kenapa lo blok gue gitu? Ya iyalah, kenapa gue blok gue, tapi kan gue juga tidak memaksa orang. Iya, menjelaskan ini seperti apa sih kan? Gak tahu, orang gue juga tahu dari teman-teman gue kok. Tapi udah nyoba nanya ke Nikita yang belum, lagi di luar negeri. Oh, dia lagi di luar negeri. Katanya belum ada konfirmasi sama sekali. Belum. Chat. Ya marah gak ya di blok gitu? Enggak marah, orang gue juga. Gue sih orangnya santai dari dulu. Gak pernah punya masalah sama siapa-siapa gue. Tapi dibilang mendompleng sama Barbie itu gimana sih? Gak apa-apa, orang urusan orang mau bilang apa lah. Tapi memanfaatkan momen juga? Bukan memanfaatkan momen, biasa aja sekarang. Bedanya gue apa sama TV-TV yang undang Barbie? Bedanya gue sama Boy William apa? Iya kan? Sama aja, gak ada bedanya, cuma biasa aja. Kayak gue wawancara Billy, wawancara orang yang bermasalah. Itu gak ada masalah menurut gue. Gak ada salahnya, gak ada salahnya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.